Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada vlog perjalanan pada kali ini, kita sempatkan mampir di sebuah warung. Adapun warung tersebut berada di tempat yang sunyi. Tapi bagaimanapun juga, sesunyi apapun sudah merupakan kampung halaman bagi Mamahar yang buka warung di tempat ini. Adapun lokasi ini berada di kampung pedalaman wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Menjalani hidup beberapa tahun dengan menyandang status single parent atau menjanda dengan membesarkan beberapa orang anak yang sedang tumbuh dengan buka usaha warung di tempat atau perkampungan yang sunyi. Adapun di perkampungan ini hanya ada 4 rumah, 1 buah rumah kosong dan 3 buah rumah yang berpenghuni. Letak deretan 4 rumah ini berada di bawah tebing Gunung Batu Kapur di ujung sebuah desa, jalan masuk ke Desa Sendang Asmoro. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimanakah tentang kehidupan sehari-hari seorang wanita yang penuh semangat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan menyandang status single parent atau tanpa suami dengan menghidupi beberapa orang anak yang sedang tumbuh tersebut, silahkan Anda simak selengkapnya. Jangan lupa subscribe di jempol dan tinggalkan komentar. Berikanlah doa dan restu pada kolom komentar agar orang tersebut selalu lancar, sehat, dan bisa menjalani hidup ini dengan tabah dan kuat. Selanjutnya, sebelum kita menyimak tentang warung tersebut, marilah teman-teman sekalian saya ajak untuk menyimak dan mengamati pegunungan yang ada di Tuban. Batu kapur yang ada di wilayah Tuban bisa dikatakan tidak habis dimakan 7 turunan. Di wilayah Tuban banyak sekali pegunungan-pegunungan, namun gunung-gunung tersebut tidak setinggi atau tidak sebesar gunung-gunung yang ada di wilayah kota lain seperti Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Bromo, dan Gunung Wilis. Pertambangan batu kapur yang berada di pegunungan wilayah Tuban dini waktu sudah tidak lagi menggunakan tenaga manual, namun melainkan sudah menggunakan peralatan berat yang canggih. Pada era tahun 1990-an di kawasan tersebut, orang mengambil batu dengan menggunakan peralatan manual seperti linggis, kencong, paji, dan palu. Nah, itu tadi merupakan sekilas tentang suasana alam bumi pegunungan yang berada di wilayah Tuban tentang Gunung Batu Kapur. Selanjutnya, marilah kita OTW menuju ke warung yang menyandang status single parent yang buka usaha di tempat yang sunyi dan sepi. Marilah kita lanjut. Pada kali ini, admin dalam perjalanan menuju pulang dari kampung atau tempat wisata Sendang Asmoro yang berada di kampung pedalaman wilayah Kabupaten Tuban. Di wilayah kampung pedalaman yang berada di Kabupaten Tuban, antara kampung atau desa yang satu dengan yang lainnya selalu terpisahkan pegunungan atau semacam hutan seperti ini. Di wilayah perkampungan ini banyak sekali tempat-tempat atau tebing-tebing bebatuan yang ekstrim, sungguh tepat bila mana dijadikan sebagai syutingan untuk membuat sebuah film sejarah. Pada vlog perjalanan kali ini, admin berjalan dari arah barat atau dari kampung pedalaman menuju akses jalan keluar yaitu jalur Bojonegoro Pakah. Sekarang ini sekitar pukul 4 sore, kurang lebih 1 km lagi kita sampailah di tempat berjualan Mamahar yang menyandang status menjanda atau single parent.
Sebenarnya jalur yang kita lewati ini pada video-video sebelumnya admin pun pernah mengunggah atau mengeksplor. Namun tema dan topik video yang sudah diunggah dengan video yang Anda lihat pada kali ini sudah berbeda. Bagi teman-teman atau saudara-saudaraku yang berada di luar wilayah Kabupaten Tuban, seperti wilayah Solo, wilayah Kediri, Surabaya, Jawa Barat, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Irian Barat atau Irian Jaya, kami mengucapkan salam sehat untuk semuanya serta salam persaudaraan. Seperti inilah bumi wilayah Kabupaten Tuban yang ada di Jawa Timur. Sekaligus kita akan masuk di sebuah warung, yaitu Warung Mamahan. Assalamualaikum. Mine wonten, Mbak. Enten napa? Napa? Enten napa? Mi. Nggih, enten. Enten. Nggih. Sampun damelaken mi nggih. Dalem. Mine telas. Antenan apa? Mine kaya kaya sego-sego goreng atau apa-apa. Camil-camilan ngoten. Yo wis sampean gawekne kopi balik ngene, Mbak. Iku kan kalau kalian gawe video. Video apa? Video pemandangan alam pedesaan. Saya putih. Saking Sendang Asmoro. Kula Bojonegoro. Kau kan dilewat mriki, tapi engko mulai tak mampir aku. Video apa nih, Bu? Video alam pedesaan. Ape tele. Halo? Apa, Mbak? Ape tele benar. Oh, yo ape to. Iki kan mampir nang warung pedesaan. Warung ibu sinten iki? Ora tepak. Tepak. Wow, kan kula lewat mriki. Lah engko mulih tak mampir aku. Wow, kan enten lari-lari nem teng mriki kan ngoten iki. Kowe tak mampir aku. Pundi? Wow, teng logo-logo ning. Ya yo kok. Oh, yo kene jenengan. Ya bapak eta mundi? Merdeka teng mriki. Kapundhut. Oh, bapak sampun kapundhut nggih. Nggih. Sampun pinten taun? Oh, suwi juga ya. Kan iki yogane berarti. Iya, Pak. Umurnya tembak iki, Mbak. Berarti Bapak Eka Bundut niki niki lahir Bapak Eka sampun keadaan betul wonten niki. Umur saya. Ya Allah, jadi niki lahir Bapak Eka sampun betul wonten niki. Kopi hitam, Mbak. Aja lagi-lagi, Mbak. Ya, sedengan mawon. Lah, kata ini buka awet jam itu, Mbak. Dalam? Buka awet jam itu. Ketinci. Sampai dalu. Ya, sabar, Mbak. Anjane wong nyambut gawe. Sabar, ini bisa ngerak. Ya, gak sabar, gak kuat, teman-teman. Ya, golek bapak nih, teman. Nama Ayu. Dalam? Nama Ayu.
Wis engko ndara payu sapa wong bapak akeh kok. Ndara payu. Ampun ngoten. Sumpah teng ikhtiar tawakal. Putrane sampun pinten jenengan? Dalem. Putrane sampun pinten? Putra. Nggih. Tiga. Sing wong sing jalar-jalar wong nggih putrane nggih. Ya Allah. Anake si cilik sisan. Anake si cilik sisan. Tapi ya disyukuri mbak, semua dengan anak normal sehat, disyukuri mawon. Apa ngerti kok masuk YouTube sama nolak gue juga ya? Aduh, rupanya ku umur gue masih ingin ini gak mbak. Hati siapa mestinya? Uangnya ku semua dengan hati nih mbak, gak rupanya mbak. Ratus serap, warasarasem. Masih orang ratus, lah hatinya sering ratus, syukur doain mbak. Acer jom. Ini sedingin baik mbak. Bu, ya Allah mbak, lah terus saat berdirinya sama dia dudulan ini mbak ya, kalau kegiatan Leo nih mungkin dudulan yang pasar atau ya apa ada gak anak ya tapi anaknya belum kerja ini? Cili-cili ya belum kerja berarti ya sekolah we SMA lagi kelas Ici yang bareng makanya siapa nih ya boleh enak, boleh bapak enak gen-gen terus nih perjuangannya apa ya gen terus nih kehidupannya anak yang sedang tumbuh kan nah kan ini kayak dong yo turun karuan om pak adik enggak setiap baru ngapa gambar aku boleh warung kehidupannya wong-wong si ibu umpamanya istri kak ibu si kak duit buju tadi opo kan kak sore sopo ngerti engko ono penonton si penonton si minat hidup bersama sama umurnya piro sih mbak 38. Oh, ya. Masih muda sekali sebenarnya. Cuman sana jadi sama nih yo, aku kan gitu, jadi yo ada kesamaan antara kehidupan. Iya? Ada kesamaan antara kehidupan. Terima kasih Anda telah menonton secara seksama dan cermat
Semoga yang Anda tonton selalu diberi kekuatan, murah rezekinya, dilancarkan semua usahanya, serta menjalani hari-hari tersebut dirasakan ringan dan penuh keceriaan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, semoga yang Anda tonton atau yang bersangkutan selalu dimudahkan jalan-jalan hidupnya dalam sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.